Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Inwepo. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana caranya menambahkan atau membuat animasi code di Android. Seperti biasa, sebelum kita lanjut ke tutorialnya, pastikan kalian sudah klik tombol subscribe terlebih dahulu untuk membantu channel ini agar terus aktif dan mengupload konten-konten menarik setiap harinya. Untuk langkah pertama, langsung saja kita buka Play Store. Kemudian kita unduh aplikasi HypeTech. Jika sudah, langsung saja kita buka aplikasinya. Kalian bisa menambahkan background dari album atau kamera, atau langsung saja memilih menu text only. Pilih background yang akan kalian gunakan. Double tap pada teks untuk mengganti teks. Jangan lupa untuk mengatur paragraf rata kiri, rata tengah, atau rata kanan. Lalu tap menu T yang berada di bagian pojok paling kiri. Pilih efek animasi yang akan kalian gunakan. Selanjutnya pilih menu font untuk merubah gaya font. Lalu pilih menu color untuk merubah warnanya. Kamu juga bisa menggunakan template yang sudah ada menggunakan icon T yang kedua. Gunakan menu waktu untuk mempercepat atau memperlambat animasi yang keluar. Tap icon nada untuk menambahkan musik atau lagu. Lalu terakhir, menu background, apabila backgroundnya dirasa kurang cocok. Kamu juga bisa mengganti ukuran kanvas dengan menu yang berada di bagian atas. Jika dirasa sudah semua, tap checklist untuk menyimpannya. Oke, sekian untuk tutorial kali ini. Jangan lupa like, komen, dan share jika kalian suka videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.